Ya, sementara itu pemirsa, untuk mengembangkan dan meningkatkan industri tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Barat kembali menggelar Jabar Ngagaya 2018 yang digelar di Trans Studio Mall Kota Bandung. Sejumlah produk tekstil asli Jawa Barat pemirsa dipamerkan dalam event Jabar Ngagaya ini. Untuk meningkatkan produk unggulan industri tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat, Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jabar kembali menggelar Jabar Ngagaya 2018 yang digelar di Trans Studio Mall mulai tanggal 30 November hingga 2 Desember 2018. Kegiatan Jabar Ngagaya ini diikuti oleh 27 kabupaten kota di Jawa Barat dengan menampilkan beragam macam produk, terutama produk tekstil khas Jawa Barat. Sejumlah kegiatan akan meramaikan Jabar Ngagaya 2018, diantaranya pameran industri tekstil dan pendukung dengan peserta para IKM yang bergerak di bidang TPT dan pendukungnya yang berasal dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Pameran ini merupakan ajang promosi bagi produk-produk unggulan tekstil dan produk tekstil yang berbasis kain tenun, bordir, dan kain batik. Memang awalnya ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun Jawa Barat, tapi nampaknya sekarang lebih mandiri begitu dan menggunakan tempat di luar gedung sate. Oleh karenanya saya berharap semakin banyak lagi masyarakat yang mampu dan juga melihat bagaimana keindahan karya-karya masyarakat di Jawa Barat ini begitu. Dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan ini adalah karena saya terdapat lebih dari 30 tenan yang rata-rata hadir dari 27 kota kabupaten yang mereka juga menampilkan karya terbaik dari wilayah masing-masing. Tugas selanjutnya di Dekranasda apa? Dekranasda ini nampaknya kita sedang bekerja keras. Yang pertama kita akan melakukan musda dulu. Musda ini akan dihadiri oleh 27 kota kabupaten dan mereka akan menampilkan presentasi terkait dengan keunikan wilayah. Ini sangat penting sekali agar apa? Agar kami selaku ketua Dekranasda dan juga tim Dekranasda di Jawa Barat ini akan mampu untuk merangkul dan juga membantu apa yang dibutuhkan dari 27 kota kabupaten. Kalau kita melihat share PDRB terkait dengan industri kreatif, ekonomi kreatif Jawa Barat ini adalah sebesar 20% di nasional. Yang paling besar dari 20% itu adalah produk fashion dan kuliner. Nah, kita ingin meningkatkan lebih share yang fashion ini. Apalagi ada cita-cita bahwa Jawa Barat ingin menjadi provinsi dari produk busana muslim dunia, bukan lagi di Indonesia. Diharapkan dengan digelarnya kegiatan Jabar Ngagaya 2018 ini akan dapat meningkatkan link and match dengan pelaku industri dan fashion dan meningkatkan daya saing produk Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.